Kahuripan ini lebih mengarah ke perumahan bersubsidi, di mana kita ini membantu program 1 juta rumah dari pemerintah. Adapun perusahaan kami berdiri sejak tahun 2013. Diawali tahap pertama itu 108 unit, tipenya 3672, di mana hampir semua perumahan subsidi itu di tipe 30-60. Dengan harga sama, kita berikan produk yang lebih dengan tujuan bisa menjawab impian semua orang yang ingin memiliki rumah. Selanjutnya kita beralih ke tahap 2, tahap 3, tahap 4, dan sekarang sudah ke tahap 9. Realisasi akad kredit kita sudah lebih dari 2.000 unit. Alhamdulillah kita sedang pembangunan tahap 9 di Perum Pesona Kahuripan. Target kita 3.000 unit. Kita targetkan selesai atau rampung di gelombang pertama di tahun 2019. Semua material yang kita gunakan untuk pembangunan perumahan Pesona Kahuripan adalah material yang berkualitas dan telah memenuhi standar yang diterapkan oleh Kementerian PUPR. Ada beberapa keunggulan yang kita miliki dibanding dengan rumah subsidi lainnya. Yang pertama, di sini kita sajikan tipe dengan lebih daripada umumnya di tipe 30-60. Yang kedua, tingkat keterhunian sudah dihuni lebih dari 1.000 kepala keluarga. Ada 1 RW dan 2 RT di dalam kompleks perumahan. Yang ketiga, tidak semua rumah subsidi mempunyai kelebihan double dinding. Apa perbedaan antara double dinding dan single dinding? Jelas, kalau single dinding itu satu dinding untuk dua rumah. Apa kerugiannya? Kerugiannya banyak. Mungkin bising, yang paling fatal saat renovasi. Saat renovasi itu pasti akan sulit. Kita selanjutnya, kita row jalan lingkungan 6 meter, dari rumah ke rumah itu 6 meter, cukup untuk 2 mobil, row jalan utamanya 10-12 meter. Lokasi kita tidak jauh dari ibu kota. Setelah Bapak Ibu melunasi KPR subsidi, maka Bapak Ibu berhak untuk mendapatkan sertifikat hak guna bangunan atau HGB. Untuk teman-teman, rumah subsidi itu hanya satu kali seumur hidup. Jadi untuk teman-teman yang masih ngontrak dan bekerja di Jakarta dan sekitarnya, miliki rumah di Pesona Kahuripan dengan harga terjangkau. Sekian lama saya mengontrak, alhamdulillah sekarang keluarga saya sudah punya rumah di Pesona Kahuripan. Terima kasih kepada pihak pengembang yang sudah memberikan kemudahan kepada keluarga kami. Setelah kami menempati rumah di perumahan Pesona Kahuripan, alhamdulillah saya merasa betah dan nyaman. Terima kasih kepada pihak pengembang yang sudah memberikan kemudahan kepada keluarga kami. Terima kasih
atas kerjasama selama ini, saya ucapkan kepada Bank BTN, kepada Kementerian, membantu mewujudkan masyarakat berpenghasilan rendah untuk memiliki rumah. Kami siap membantu mewujudkan impian Anda untuk memiliki rumah idaman.